yang saya tanyakan mungkin akan tanya di luar konteks yang ada ini. Ini masalah mu'alaf kan. Seseorang ini dalam posisi berumur sudah umur gitu, kalau dia mu'alaf, tentunya ada harta yang dia bawa. Kalau misalnya apakah harta ini adalah halal atau haram? Nah sekarang setelah dia mu'alaf ini, harta yang dia bawa ini bagaimana status hartanya? Apakah bisa dimaafkan yang sebelumnya itu sudah halal atau bagaimana? Nah, yang kedua masalah dari awalnya dia muslim, lalu dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, atau sebaliknya tadinya dia Kristen atau non muslim, dia masuk Islam lalu dia masuk Islam lagi. Nah, apakah ini yang kedua ini status sebagai atau masuk orang yang mengolok-olok itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, hartanya yang sebelumnya itu mungkin ada harta-harta yang haram, kemudian dia masuk Islam, bagaimana status hartanya? Nah, Al-Imam Al-Mawardi ya, yang lahir tahun 364 Hijriah, wafat 450 Hijriah, beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Hawi. Jadi beliau rincikan, jika harta orang yang mu'alaf tersebut ada yang haram, dirinci. Kalau haramnya itu misalnya mengambil haknya orang, tetap dituntut mengembalikan. Kalau hartanya itu dari hasil dagangnya, dari sesuatu yang haram, mungkin ketika masih non-muslim yang dia dagangkan itu barang-barang yang di Islam itu diharamkan, tapi karena sudah ikhtilat, sudah bercampur dengan hartanya yang dia cari menurut dia yang halal itu, maka dimaafkan. Tapi kalau yang harta milik orang itu tetap wajib dia kembalikan. Nah, itu rincian-rincian lebih luas lagi dibahas di kitabnya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Kemudian yang kedua, orang masuk Islam kemudian murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi. Ini tergantung orang tersebut apakah niatnya memang main-main. Nah, ulama mengatakan orang kalau masuk Islam murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, itu indikator buat dia sengaja main-main. Karena ketika orang sungguh-sungguh berpindah agama dari non-muslim ke masuk Islam, kalau memang dari awal dia masuk Islamnya sungguh-sungguh, tidak mungkin dia keluar. Kalau dia keluar itu indikator terkuat dia bermain-main. At-talaub fid din disebut, bermain-main di dalam agama. Nah, sehingga mereka katakan hukuman orang yang murtad dengan orang kafir yang masuk Islam berbeda. Orang murtad dia sudah Islam, kemudian dia murtad misalnya selama 40 tahun dia murtad, setelah itu masuk Islam lagi, dia diwajibkan mengqada sholatnya 40 tahun yang dia tinggal, kewajiban sholatnya tetap dihitung. Berarti di sini Allah Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermain-main dalam agama. 40 tahun dia murtad, tetap wajib dia mengqada sholat selama 40 tahun. Belum lagi dengan kewajiban yang lain juga sama. Ada puasa di situ, ada zakat di situ. Karena dia bermain-main di situ. Nah, beda dengan orang kafir. Dari awal memang tidak Islam, terlahir dari keluarga yang non-muslim, tapi ketika masuk Islam, walaupun sudah 40 tahun, 50 tahun dia baru masuk Islam, sudah sepuh dia masuk, semua yang lalu dimaafkan. Nah, itu bedanya tuh bainal kafir wal murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man irtadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang beriman, jika ada orang di antara kalian yang keluar dari agamanya, agama Islam, bagi Allah tidak masalah.
Allah akan mengganti satu kaum yang baru yang Allah cinta mereka dan mereka mencintai Allah dalam Al-Quran. Jadi masuk kepada talaqqi. Kalau sungguh-sungguh dia masuk Islam bukan karena main-main, tidak mungkin dia akan keluar dari agama Islam. Karena dia main-main. Atau mungkin faktor kedua, informasi yang dia dapat tentang Islam keliru. Jadi dapat informasi tentang Islam yang tidak baik semuanya, yang ekstrim-ekstrim. Akhirnya dia keluar dari Islam. Jadi ada faktor-faktor. Cuma ulama mengatakan indikator terkuat kalau masuk Islam baru murtad lagi, masuk lagi murtad lagi, itu indikator paling kuat adalah talaqqi fiddin. Dia memang bermain-main di dalam agama. Dan di dalam hukum Islam, orang yang murtad itu masuk kepada konstitusi hukum pengadilan, kemudian hukum mati lewat pengadilan, bukan main hakim sendiri. Kalau menggunakan hukum Islam, ada kitab namanya As-Sawa'id Al-Muhriqah, ya bukan, maaf, kitab namanya Al-I'lam Biqawatil Islam, maaf, Al-I'lam Biqawatil Islam, itu karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ beliau bahas amalia-amalia yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Intad dan din. Jadi saya mau tanya, apa hukumnya kita mendirikan rumah di tanah wakaf, hidup di situ, meninggal di situ, menurut hukum Islam bagaimana? Khususnya di tanah wakaf kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah wakaf. Nah ini tentunya hukum wakaf ini ada satu kiai di Pasuruan bernama Kiai Haji Ja'far Shol. Beliau menulis kitab tentang masalah-masalah masjid, khusus masalah masjid, tapi ada bab khusus tentang masalah wakaf. Di situ singkat tapi sudah mencakup masalah wakaf secara keseluruhan. Ringkas tapi padat. Jadi pertama, tanah wakaf itu harus difungsikan sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Misalnya orang yang mewakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid saja. Masjid. Maka tidak bisa difungsikan menjadi pesantren, apalagi rumah pribadi. Pesantren tidak bisa, madrasah tidak bisa. Alasannya nanti dikatakan, ya masjid sudah banyak di sini, yang kita butuh pesantren. Sudah ini tanah kita buat cabang pesantren. Padahal yang wakaf itu mewakafkan niatnya mas, walaupun baik tetap itu salah, karena niat awal wakaf itu masjid, tidak bisa diganti yang lain. Contoh yang terjadi, dan ini banyak di kota-kota besar, wakaf untuk masjid, tapi ada pembangunan lantai 1 atau lantai 2 gedung nanti dibuat acara pernikahan, bayar sewa, ada banyak. Nah ini sudah salah fungsikan. Itu niatnya masjid bukan gedung pernikahan, walaupun uangnya masuk ke masjid. Jadi wakaf itu yang mewakafkan harus kita rinci, biar tidak jadi masalah ke depan. Ini kau wakafkan untuk apa tanah ini? Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Lebihnya dulu bisa kalian bangun untuk madrasah. Kemudian ada kalian bangun untuk gedung pernikahan atau dan seterusnya, selama tidak merusak kehormatan masjid, ya. Maka dananya nanti masuk ke masjid. Itu boleh. Tapi yang dia lafadkan hanya masjid saja, maka tidak boleh digunakan yang lain. Kecuali ya, tanah di situ diwakafkan, orangnya sudah meninggal yang mewakafkan. Kalau masih hidup kan masih bisa untuk kita minta dia untuk merubah niat, bisa. Ini aku wakaf masjid, tanah itu masjid. Ternyata di sana baru bangun masjid, betul. Bagaimana di sini butuh bangun madrasah, bangun pesantren. Kau rubah niat saja, bangun pesantren bisa, saya rubah. Boleh. Itu kalau masih hidup enak orangnya. Tapi kalau sudah meninggal, ahli waris tidak berhak merubah. Ahli waris, kalau ahli waris bisa merubah, enak nanti. Saya mewakili orang tua saya sudah meninggal,
tanah ini yang dulu wakaf masjid, sekarang ahli waris merubah menjadi milik saya. Disalahgunakan nanti, sehingga tidak berlaku ahli waris di situ. Yang dilihat yang pertama, karena kejadian sekarang banyak begitu juga. Ini tanah ayah saya wakaf waktu itu, kami ahli waris. Sekarang kami butuh uang nih, bagaimana kalau ini niat ayah saya tanah ini untuk masjid, kami ubah untuk bagi-bagi sesama saudara kami. Gak bisa, gak berlaku itu. Wakaf itu sudah menyatakan begitu, sampai meninggal begitu. Nah, dikecuali kan oleh ulama, kalau seandainya tanah tersebut mau bangun masjid, dia wakaf untuk masjid, ternyata di situ sudah ada masjid, ulama Imam Zarkashi dalam kitab Ahkamul Masajid itu menjelaskan, boleh dia jual itu tanah karena di situ sudah ada masjid. Dia beli tempat yang strategis untuk bangun masjid, tapi fungsinya tetap bangun masjid. Solusi jual dan nggak boleh diambil sama sekali uang itu. Harganya juga harus sesuai, jangan sampai kita beli apa wakaf yang wakaf itu dia belinya mahal, kita jualnya murah, itu juga bermasalah. Disesuaikan dengan harga tanah normal di situ. Nah, ini konsepnya kita merubah wakaf itu untuk hal yang baik, maslahat, haram, apalagi pribadi. Kami punya guru di Jakarta, guru dari guru kami, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sakaf di Bukit Duri. Ya, beliau masya Allah zuhud, murid-muridnya luar biasa banyak dari berbagai kalangan, tapi rumahnya kecil sampai meninggal ya, di Bukit Duri. Itu beliau pernah melihat ada musola tua wakaf direnovasi di daerah beliau, di kampung beliau. Beliau keluar lihat tuh musola yang di wakaf itu direnovasi, marah sama yang kerja, ini musola wakaf ini, mana dia punya pasir, dia punya dinding, sudah dihancurkan semua. Itu dinding-dindingnya kalau masih layak dipakai kemudian sengaja dihancurkan, kalian dosa tujuh turunan. Ini wakaf milik fulan-fulan, sudah ratusan tahun, cari cepat, dibantar ke bank, diambil. Tempat pembuangan sampah, saya ambil. Nah, kemudian sudah dapat, mana yang masih bisa digunakan campur dengan semen yang baru dicampur. Kalau yang tidak bisa sudah dimaafkan, tapi yang masih bisa jangan dibongkar. Masih bisa, karena ini wakaf bukan ini pribadi. Nah, berarti hukum wakaf ini hukum yang sangat berat, apalagi digunakan untuk pribadi. Alhamdulillah tidak bisa. Untuk maslahat saja tidak bisa, berarti pribadi. Nah, jadi kalau orang cerdas itu jangan terima wakaf. Nah, wakaf yang paling bagus itu tanah kuburan. Tanah kuburan itu lebih layak yang wakaf. Kalau pribadi kejadian, minta dikuburkan di tanah pribadi milik orang tersebut. Dikuburkan di samping rumahnya. Waktu dia meninggal, kuburannya belum sampai berapa tahun, berkelahi masalah warisan. Akhirnya dibongkar kuburan orang tuanya itu, dipindahkan mau bangun restoran, orang gak mau di situ ada kuburan, dibongkar. Nah, tapi kalau tanah wakaf aman. Ya, rata-rata kan kuburan tanah wakaf. Nah, jadi hukumnya tidak bisa difungsikan kecuali sesuai dengan apa yang diniatkan. Sama seperti sedekah untuk bapak ibu sekalian. Sedekah juga, kalau orang sedekah, ini saya sedekah beli karpet untuk pesantren misalnya. Saya ambil itu sedekah itu, niat memberikan, memberi itu dia niatnya karpet. Saya harus beli karpet. Gak bisa beli yang lain, oh karpet sudah ada nih. Nah, ini yang belum ada nih hasil, sudah kita bagi untuk beli hasil. Gak bisa. Walaupun bukan pribadi. Kenapa tidak bisa? Katalah Habib Abdurrahman Masyur dalam kitab Bukhya Mustasyidin. Beliau mengatakan, karena niat orang yang mutasaddiq tadi niatnya kafir. Kenapa kau belinya yang lain? Kalau sudah ada karpet di pesantrenmu, kau bilang saja kepada yang sedekah, bapak, ibu, mohon maaf, antum mau sedekah karpet,
karpet sudah banyak di sini. Kita di pesantren sekarang butuh yang namanya AC. Bagaimana kalau ini antum niatnya untuk AC? Oh baik, saya niat untuk AC. Dan tadi kami baru bisa begitu caranya. Indah insyaallah. Kecuali sedekah yang ghairu muqayyad. Sedekah ada yang muqayyad, ada ghairu muqayyad. Ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Kalau yang terikat disebutkan itu, ini saya sedekah untuk beli karpet, beli kipas angin sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Tapi yang ghairu muqayyad, ini saya sedekah untuk pesantren. Berarti tidak ada yang diikat, sehingga untuk pesantren kita bebas selama maslahat untuk pesantren. Tapi masalahnya kalau ada ikatan, ada muqayyad, ini sedekah untuk kipas angin atau untuk karpet, dia hanya bisa untuk itu. Kalau mau dirubah, minta kepadanya, kasih tahu kepadanya, di sini sudah ada karpet, sudah ada kipas angin yang kita butuh misalnya asing. Dia rubah niat secara sukarela, dia bantu itu saya niat sedekah untuk asing. Nah itu permasalahan wakaf dan sedekah. Nah, tadi ngobrol-ngobrol. Gimana hukumnya kalau ada kegiatan di masjid sama terus listriknya disambung langsung ke bayar ke PLN, gimana bunyi? Maaf. Sudah dijawab tadi. Kadang-kadang perbuatan baik itu ini konsep ya, rumus. Banyak yang bertanya. Kan ada orang kan gak perlu dia kaji ini hukum. Hukum Islam ini kan sesuai fitrah. Orang kalau punya jiwa sudah bersih, kadang-kadang dia sudah cenderung kepada arah yang baik. Dia tahu ini baik, ini buruk. Jadi konsep perbuatan dosa itu kalau kita lakukan hati tidak nyaman. Yang kita buat ini, kayaknya gak enak nih. Tetapi itu salah satu indikator dia sedang melakukan dosa. Al-ithmu ma'aka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu kalau dilakukan gak enak di hati, membuat ragu dan tidak nyaman di dalam hati. Sebaliknya al-birru, kebaikan itu kalau dilakukan matma'annas ilaih nafsu wa matma'anna ilaih qalbu. Dia lakukan jiwa tenang, rasa nyaman, hati bahagia. Nah itu pertanda bahwa dia melakukan kebaikan. Ini bagi hati yang sehat ya. Ada orang memang sudah hancur ratakan dia punya hati, itu yang dosa juga nyaman. Ini keluar dari kaidah umum ya, dia sudah kronis tuh. Jadi hati manusia itu dia juga punya penyakit, ada yang sakit parah, ada yang sakitnya rendah, ada yang sakit parah. Yang sakit parah itu dia sudah nyaman melakukan dosa, jadi hatinya tidak terganggu. Tapi alhamdulillah kalau ada orang melakukan satu kesalahan dalam hatinya tidak nyaman, itu bersyukur sama Allah Taala. Allah masih kasih hidup hatinya tuh, masih bisa merespon ini salah, ini tidak baik. Paling tidak ada rasa tidak enak. Yang bahaya itu sudah tidak ada merasakan yang ini dosa atau apa, pokoknya enak tidak ada. Nah, itu hati sudah mati. Hatinya sudah mati. Bal hiya kal hijarah au ashaddu qaswah, dia seperti batu bahkan lebih keras dari batu dalam Al-Qur'an. Jadi hukumnya enggak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada dilanggar, itu namanya pelanggaran. Pelanggaran hukumnya haram. Walaupun dalam masalah birokrasi sekalipun, kita disuruh berlaku adil, ihsan di semua aktivitas kita. Nah. Ini mau baca doa makan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تفرقا بعد تفرق معصوما وتدمين ولمن الشيخ المعروف سبحانك وبحمدك أشهد أن تستغفرك واتوب إليك وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك في الإسلام وأيده والحمد لله رب العالمين ورفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.